Jadi untuk pemberian pada command center pilih purchase, ya kan? Kelihatan nggak? Enggak ya, ibu pakai ini ya. Tunggu, tunggu, salah. Kelihatan? Udah, Bu, ya. Jadi klik purchase ya, kemudian pilih enter purchase. Sama kayak kemarin kan sales. Sekarang enter purchase. Nah, kalau purchase, kalau kemarin yang pembelian kan pilihnya invoice. Nah, ini pilih bill. Ya kan? Nah, di sini. Nah, karena ini sudah di input. Jadi kamu tinggal pilih yang mana tadi untuk pembelian. Soalnya seperti kemarin ya. Soalnya masih yang ada di yang ibu kirimkan kemarin. Ya, Bu. Sama ya. Terakhir ingin saya sampaikan begini kepada kawan-kawan, karena semua skeptisis soal moratorium. Ini kalau pemerintah konsisten bahwa betul moratorium, maka Papua itu tidak mekar. Jadi memberi secara kredit, ya. Buktinya Papua mekar, artinya moratorium itu tergantung sebuah perspektif dan keputusan politik. Nah, itulah seninya. Di kami barusan mengharmonisasi, pemerintah inginkan 3 provinsi di Papua. Dan kami melahirkan 4, 1 di Papua Barat, ya selesai kita harmonisasi. Itu artinya sebenarnya moratorium itu hanya sikap politik ya. Tidak ada dasarnya yang menyatakan, karena kan Undang-Undang 23 tetap tidak melarang ya. Jadi dasar kita itu undang-undang, bukan pernyataan ya. Terakhir ingin saya sampaikan begini kepada kawan-kawan, semua skeptisis soal moratorium. Kalau pemerintah karena konsisten bahwa betul moratorium, maka ya, Papua itu tidak mekar. Kemudian pilih di sini nih, berapa yang di pemerintah 10, klik 10, terus untuk pindahnya seperti ini. Ya. Pilih lagi, klik tab lagi, pakai tab ya, gunakan tab. Kemudian pilih tadi apa itu? TV. Use itemnya TV misalnya, ya. Nah, ini kan televisi keluar sendiri kan, benar nggak? Kalau kalian selama sudah di input itu akan muncul sendiri. Nah, di sini 1.500, ya kan? Nanti totalnya ada sendiri gitu dia keluar sendiri. Jadi seperti itu. Tapi kalau belum di input dari awal, dia nggak akan muncul. Sama dengan sales ya, sales juga begitu. Dan untuk layoutnya nanti ganti ya, pakai item. Nih, ya layoutnya layout item. Item ya. Jadi ini untuk purchase. Layoutnya nanti item. Seperti ini. Ya, tapi kalau nanti kalian mau bingung masukinnya, sudah di input belum sebelumnya? Tapi kalau misalnya belum di input, ya nggak akan muncul ya, di klik juga nggak akan muncul karena belum terinput dari yang ibu minta ini loh, start file dan ada customer sama supplier gitu. Tapi kalau belum di input ya nggak akan muncul, nggak akan masuk angkanya. Jadi sama dengan penjualan kemarin. Cuman kan dia customer, ini supplier. Tuh.
langkah-langkahnya sesuai dengan tadi Ibu sudah kirim, ya kan? Sesuaikan sama dengan cara sales juga, ya. Jadi pembeliannya apa, kredit atau tunai gitu. Nih, klik yang tadi Ibu sudah tampilkan ya. Ikuti saja ini, gitu. Udah terus record. Tapi kalau nanti katanya angkanya nggak ada, nggak muncul ya. Coba balik lagi ke start filenya. Ya, diisi, di input dulu. Kan sebelumnya sudah Ibu kasih waktu pertemuan start file. Dikerjakan nggak? Di input kerjakan dulu. Mudah paham kalau kalian kerjakan salah satu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membayar handle. Kan akan muncul. Salah, mana ini? Nah, ini benar-benar. Main? Kerjain, Bu. Kerjain. Sama begitu caranya, Isa. Ya, Ibu. Ya. Jadi, di kalau sales. Ini kan. Ibu. Ya. Kalau misalnya, apa namanya, transaksinya menerima pelunasan semua piutang, itu inputnya sama aja, Bu? Enggak, nanti itu beda lagi. Sekarang kita pembelian. Oh. Pembelian sama penjualan dulu ya, Bu? Iya, kan transaksi Ibu kasih banyak kan? Iya, Bu. Nah, sesuai materi dulu. Kemarin penjualan. Penjualan kemarin tanggalnya? Penjualan aja. Penjual. Kemarin tanggal 21 ya. Benar nggak? Tanggal 21 aja. Atau ada tambahan lain? Tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 21, penjual. Ya kan, kemudian kalau membeli sekarang, ya sesuai dengan materinya, tanggal berapa itu tadi? Membeli, ada berapa transaksi? Pembeliannya? Tanggal 1, kan? Tanggal 2. Tanggal 2 kan? Iya, Bu, tanggal 1 sama tanggal 2 doang. Nah, yang lainnya abaikan dulu. Gitu. Abaikan dulu. Tidak harus diisi, tidak harus dikerjakan. Jadi khusus pembelian sama penjualan dulu ya, Bu. Ya, karena kan materinya ya masih penjualan. Kemarin penjualan. Ya kan? Nanti yang berikutnya baru ya, langkah berikutnya nanti untuk misalnya banking. Gitu. Atau dari sini sesuai transaksi pelunasan. Atau mengembalikan itu beda lagi nanti gitu ya. Jadi memang kalau kita offline kita langsung mengerjakan latihan, misalnya bawa masing-masing bawa laptop emang ya. Reaksi suami karena ketika istri pakai baju haram nanti masuk lab gitu. Kalau sekarang ya Ibu kasih materi ya kalian kerjakan pada kita sudah nggak mau sesuai petunjuknya tadi ya, Bu ya. Sesuai dengan langkah-langkah. Langkah-langkah yang diperkasi ya. Langkah materi. Setiap. Ya, jadi tidak harus. Misalnya ada. Ini Bu ada banyak langkah nanti Bu ya. Tunggu nanti yang berikutnya lagi. Ini juga latihan ya kan. Juga harus. Reaksi suami. Banyak. Dilecehkan dua kali. Dilecehkan loh. Untuk datangin traffic sampai harus bangun kawasan gitu. Resort di atas 1 triliun cek. Tentang pembelian saja, jadi pembelian ya, untuk purchase. Bantu dengan proyeknya dia yang terbaru ya, namanya Nilaya Resort di Batu. Jujur awalnya aku sangat menarik orang untuk ambil bulan di sana purchase. Karena proyeknya sendiri seluas 20 hektar, gak akan diserap oleh warga Batu dan Malang aja. Tapi ternyata dia sudah ada planning untuk berinput pada kapal sebelumnya. Hotel yang arsiteknya ngedesain Kempinski Bali dengan konsep menghadap danau berbentuk burung polis di latar belakangi rangkaian gunung-gunung. Untuk per kamarnya dia akan menghabiskan kurang lebih 1 miliar baht. Sebenarnya aku ada kepikiran sih untuk narik traffic dengan dana hanya 50 miliar saja. Nah, Bu, berarti untuk tugas yang kemarin sama yang hari ini itu kan penjualan dan pembelian. Dimulai dari yang
pokoknya dari inputan sebelumnya itu sudah standar. Kemudian kalau kita buka kembali itu ada seperti inventory ya. Sudah ada. Langsung ada ya, Bu ya. Gitu. Jadi itu kita maksudnya sudah transaksi, tinggal mengambil data, maksudnya seperti itu. Baik, Bu. Ya. Jadi mungkin itu saja. Ada yang masih bingung atau ada yang ingin tanya? Ya, Bu, entar bingung japri aja, Bu ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Baik, jadi itu saja mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan. Baik, Ibu. Memang harus di menginput ya, latihan untuk input transaksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Jadi materinya materi tentang purchase ya, pembelian kredit atau tunai. Baik, jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalian kerjakan. Ya, tidak harus hari ini selesai. Tapi kalau tidak muncul, berarti salahnya pada input sebelumnya gitu. Berarti dilihat lagi ke belakang. Sudah ada di 2 minggu yang kemarin ya, Bu ya. Data yang 2 minggu kemarin pokoknya ya, coba lihat dari awalnya inputan kalian sudah dimasukkan semua atau belum gitu yang Ibu berikan. Kalau belum, ya berarti tidak akan masuk. Ya. Ada lagi enggak? Baik, Bu. Ini Tommy mau nanya, Bu. Tommy, Bu. Tommy? Ini Tommy mungkin kena. Ada pertanyaan, Tom? Tom? Adiknya Ibu katanya. Ada sama. Ya. Adik saya nomor 4. Namanya Tommy. Gantengan mana, Bu, sama Tommy yang ini, Bu? Gimana ya, adik saya? Gantengan yang ini, Bu. Beda-beda gantengnya. Gak ada, ada, Tom? Ada pertanyaan, Pak, Tom? Katanya Isa, kamu mau nanya. Gemeter, Bu, Tommy. Bu, mau nanya sama Ibu Devi. Anggap aja, adik saya. Tanya aja. Anggap aja, Kak. Kalau Ibu lihat... Kalau Ibu lihat kakinya goyang nih, Bu. Kamu kan beda tempat. Kenapa jadi ngeliatin kaki? Kamu bilang kebetulan di sebelah saya, Bu. Sebelahnya? Iya. Oh, tetanggaan rumahnya, Bu. Kan sebelah Intan. Bukan, Bu. Oh, enggak. Isa biasanya sebelah Intan. Tommy sama Bang Isa rumahnya deketan, Bu. Tetanggaan. Rumahnya. Kuliah bareng terus. Iya, kebetulan Pak RT teman SD. Kan Zoom. Ya udah, ada lagi pertanyaan? Enggak. Kok lu Tommy mau nanya masih menggigil, Bu. Selimut, Tom. Tom pakai selimut, Tommy. Ya Allah, siapa lagi? Kalau enggak ada selimut, pinjam punya tetangga kurang ya. Ay, ya Allah, lebih tebel ini. Ya. Lebih gemuk. Bisa aja, bisa. Ibu Desi bisa aja dingin-dingin dah. Kalian ada yang sambungin aja ya kan? Iya, aduh, pakai keringetan Tommy, kasihan. Ya, baik. Tommy mau japri gak apa-apa ya, Bu, yang ngeganggu ya, Bu ya. Kenapa? Saya sama Tommy japri kalau bingung gitu. Ya. Asal jangan jam 12 malam, Isa. Tidur. Nah. Oke deh kalau gitu, jam 12 siang ya, Tom. Makan ya, siang ya, Bu. Ya. Baik, itu saja. Untuk jam 12. Untuk materi pembelian ya, jadi sama seperti penjualan. Langkah-langkahnya tinggal diikuti selama input sebelumnya itu ada ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, sudah pulang.